PDI Perjuangan telah memasuki fase transformasi sebagai partai massa yang sangat solid berideologi Pancasila dan juga sebagai partai pelopor. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan dirgahayu dan selamat ulang tahun yang ke-47. Merdeka! 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 Tadi banyak yang ingatkan, saya tahu. Pertama, Ibu Mega, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah ekonomi negara kita Indonesia tetap stabil di tengah perekonomian dunia yang terus menurun dan bergejolak. Pertumbuhan kita di tahun 2019 kemarin, alhamdulillah masih tumbuh di atas 5% lebih sedikit, dan dalam 5 tahun yang lalu juga tumbuh kurang lebih di atas 5%. Tetapi masalah terbesar yang kita alami bertahun-tahun dan tidak pernah terselesaikan adalah masalah defisit transaksi berjalan. Kenapa ini terjadi? Problemnya adalah impor kita yang masih besar dan ekspor kita yang harus terus kita tingkatkan. Saya ingin menyampaikan mengenai transformasi ekonomi. Dari ekonomi kita yang sudah bertahun-tahun berbasis pada komoditas, pada bahan-bahan mentah, yang kita ekspor selalu bahan-bahan mentah, raw material, sehingga ke depan kita ingin semuanya kita olah menjadi barang minimal setengah jadi atau barang jadi melalui yang namanya hilirisasi industri. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Kayak enggak apa-apa, kamu enggak beli CPO kita, tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita, menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah per tahun. Intinya,
seperti yang dikatakan Bung Karno dalam Trisaktinya, kita harus berdikari di bidang ekonomi. Sehingga kita tidak mudah ditekan-tekan lagi oleh siapapun, oleh negara manapun. Dan kita juga akan mandiri secara politik, berdaulat dalam politik, karena kita memiliki semuanya di sini yang kita olah dan kita kerjakan sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Bung Karno Trisakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya menyampaikan selamat menjalankan Rakernas yang pertama, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-47 PDI Perjuangan. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.